Hai beauty, semua orang pasti pengen glow up dong. Tapi sebenarnya glow up itu apa sih? Dan siapa aja ya yang udah pernah bisa glow up? Nah, daripada penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty untuk tahu video-video menarik seputar kecantikan lainnya. Transformasi glow up yang pertama adalah dari penyanyi yang pasti kalian semua tahu, yaitu Marion Jola. Siapa sih yang gak kenal sama penyanyi cantik yang satu ini? Suaranya yang sangat bagus dan penampilannya yang sangat cantik membuat Marion Jola menjadi penyanyi yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Tahun 2019 lalu, Marion Jola sempat mengikuti 10-year challenge dan memposting foto dirinya ketika masih berumur 8 tahun. Siapa sangka ya, sekarang Marion Jola tumbuh sebagai perempuan yang cantik. Kalau dari sejak dini kita udah merawat diri, pasti kita juga bisa glow up kayak gini ya beauty. Transformasi glow up yang kedua adalah Tiara Andini. Penyanyi cantik yang tengah naik daun ini sudah terlihat imut sejak kecil loh. Namun, transformasi glow up-nya pun juga gak kalah ekstrim. Bisa dilihat, Tiara Andini gak cuma memiliki suara yang indah, namun juga ternyata makin cantik setelah dewasa. Pesan dari Squad Beauty, tetap pakai sunscreen kamu ya sejak dini, supaya bisa glow up kayak Tiara Andini. Yang ketiga adalah Aurel Hermansyah. Semua orang tahu dong betapa ekstrimnya transformasi glow up dari Aurel Hermansyah ini. Kini Aurel jadi perempuan yang tidak hanya cantik, tapi juga pandai merawat diri. Semua transformasi glow up yang dialami oleh Aurel gak semata-mata terjadi begitu aja beauty. Aurel menjaga pola makan, berolahraga, serta mengembangkan kemampuannya dalam bermake up. Yang keempat ada Taylor Swift. Siapa sih yang tidak mengenal penyanyi cantik yang satu ini? Taylor Swift memiliki banyak lagu hits yang sangat enak didengar. Penyanyi cantik yang satu ini juga berhasil glow up loh. Bahkan tidak hanya saat remaja. Sekarang ketika umurnya sudah 30 tahunan pun, Taylor Swift masih dan semakin cantik ya. Kelima ada Ariana Grande. Beauty pasti tahu kan penyanyi cantik dengan suara emas yang satu ini? Ariana Grande dulu pernah menjadi aktris Disney loh. Dari artis cilik yang lucu dan cantik, Ariana glow up jadi penyanyi yang cantik dan dewasa. Beauty tahu nggak sih, kalau rambut ponytail yang jadi ciri khas Ariana Grande ini sebenarnya dibuat secara nggak sengaja loh. Ariana berusaha menutupi rambutnya yang rusak karena mengalami overprocessing. Namun hasilnya adalah style rambut ini malah jadi ikonik dan selalu dipakai sama Ariana Grande. Nah, dari sini kita belajar untuk merawat semua bagian tubuh kita ya, beauty. Selanjutnya ada Chiyu dari Twice. Penyanyi cantik dari girl group asal Korea ini memang udah cantik saat masih kecil. Tapi glow up-nya Chiyu juga gak main-main loh. Kita bisa lihat penampilan Chiyu yang makin hari makin cantik di setiap performance Twice. Glow up yang dialami oleh Chiyu ini pasti tidak hanya karena skincare, tapi juga karena pola hidup seperti olahraga dan makan makanan yang sehat juga nih beauty. Next ada Jennie Blackpink. Gak cuma cantik, penyanyi asal Korea ini juga jago nge-rap dan punya suara yang gak kalah cantik sama wajahnya. Kamu tahu gak glow up yang dialami oleh Jennie ini juga gak main-main loh? Pada film dokumenter Blackpink, video masa kecil Jennie juga ditayangkan. Jennie yang sedari kecil sudah imut dan cantik, tumbuh menjadi Jennie yang sekarang berusia 25 tahun, yang terlihat sangat cantik dan juga anggun. Nah, kalau dari tadi yang kita omongin selalu perempuan-perempuan cantik, kali ini ada Jin dari BTS yang glow up-nya nggak kalah ekstrim dari artis-artis yang tadi sudah Squad Beauty sebutin. Member BTS yang sering banget menyebut dirinya sebagai worldwide handsome ini beneran glow up jadi seperti yang ia katakan, worldwide handsome. Kamu bisa lihat sendiri tuh wajah polos Jin ketika masih duduk di bangku sekolah. Yang kesembilan ada Xiumin EXO.
siapa sih yang gak tahu boy group yang satu ini? Boy group ini gak cuma berisi penyanyi-penyanyi yang bertalenta, tapi juga penyanyi yang tampan. Salah satunya adalah Siumin. Kalian tahu kan istilah puberty hits like a truck? Nah, glow up yang dialami oleh Siumin ini juga kayak gitu nih beauty. Gak cuma suaranya yang bagus, tapi penampilan Siumin juga sangat rupawan. Nah, itu tadi 9 transformasi seleb glow up terekstrim dari Squad Beauty. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan selalu ingat ya, beauty takes time. See you!